Salajengipun pun tenggene Al-Qur'anul Karim juga enten kata kalimat sing maknane sama dengan Asma'ul Qudus, yaiku lafal kalimat thaharah. Ten mriki dicontohake manggen wonten ing surat An-Nisa 57. Walladzina amanu wa amilussolihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Coba niki diperhatosaken, enten lafal mutahharah, mustaq dari lafal toharotan, toharo ya toharu, toharotan, mutahharah, toharo ya tohiru, mutahharotan, mutahhirun, mutahharun. Jadi enten kata mutahharah maknane sami dengan Al-Qudus, yaitu suci. Coba niki dipun kaitaken utawa mafhum khulafah dibalik kita ngene awak kula lan panjenengan. Orang-orang yang beriman, wong sing imane wis tetes, ketika muni Allah alami niki wis menuju ning ngene kabeh sing ana, niku berarti iman sing wis tetes titis. Wong-wong sing wis iman dan iman itu dibuktikan dengan mengerjakan amal soleh. Definisi dari amal soleh itu adalah rogo berbuat sesuai dengan albar baik, jiwa melakukan sesuatu yang benar al-haq, dan roh sone niku wau selalu manggon tenggene alam kesucian. Nikulah sing disebut amal soleh. Jadi ketika awake dhewe iku wis iso iman, imane wis titis tetes marang Allah, dan iman itu ketika dibuktekake liwat amal soleh, mulo nak cara tenggene dawuh niki, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Berarti wong sing selalu iso ngugemi imane hanya kepada Allah. Jadi setiap kulon jenengan krungu Allah, ketika meripat melihat tulisan Allah, ketika lesan kulon jenengan ngucap asma Allah, tenggene alam kulon jenengan iku wis roh endi Allah iku mau. Lah nek wis imane titis dibuktekake dengan perilaku lahir yo apik, pola pikire bener, yo wong sing wis kaya ngono iku mau lah sing bakal mlebu ning gone alam ketenangan. Jadi surga bimana alam ketenangan. Padahal temriki diterangake jari ini nak ning surga iku mengalir sungai-sungai, niki nggambarake kedamaian. Ning jero niku jari ini ono azwajan mutahharah. Jadi para bidadari yang siap melayani kita, niki nggambarake sifat jiwa kita sing nrimo apa anane. Jadi enak sekabehane, damai sekabehane. Wong alam surga kok. Lah mulo kuncine tenggene ayat niki adalah keimanan dan amal soleh, sehingga kulon jenengan bakal diparingi azwaj utawa pasangan mutahharah yang suci. Jadi nak azwaj niki nak cara bahasa syariat digawe gampang niku bahasa bidadari, wujude wong wedok sing ayu, sing urung tau pernah dijamah wong cara gambarane, tapi itu adalah halusinasi.
Tapi menurut kajian SPD, azwaj itu adalah pasangan yang suci. Rupa nopo, yo iku jiwa-jiwa yang ada di dalam diri kita sendiri. Mula azwaj mutoharoh niku podo karo nafsu mutmainnah radiyah mardiyah kamilah. Jadi inilah sing dimaksud azwajan mutoharoh, yaitu jiwa-jiwa yang suci siap melayani alami diri-diri.